Tetapi anak ini memang di antara haiwan-haiwan yang ada khasiat tinggi. Sultan Arab ni dia gunakan arnab ini untuk, sorry lah, di antara orang laki-laki, ubat kepada orang, sebab dia sama juga, sorry ya, bagi laki-laki yang agak lemah syahwat dia ataupun lemah zakarnya, nak hidupkan dia balik sebagai, juga gunakan minyak apa nama ni, minyak arnab. Sultan orang laki-laki maksud memang makan arnab. Satu. Yang keduanya, minyak dia digunakan untuk urut. Maka sama juga. Kalau dia tu mati juga, lumpuh juga. Mati pucuk dia bagi kan. Apa tak kerti, apa tak kerti. Tengok muka tak faham. Memang. Okey. Ini sama. Sebab saya sebut tadi. Memang bila kita cuba ubat lumpuh dengan baca doa ni. Maka sama juga bahawa orang yang menghadapi mati pucuk juga, maka dia lumpuh tempat tu. Maka diubat dia dengan tadi. Terutama sekali dengan ayat. Awalam yaralladina kafaru annasamawat sampai kepada waja'alna milma kulla syain hayin apala yu'minun. Itu doa untuk hidup dia. Tapi nak tambah. Sebab tidak ada dalam kita, tak ajar dengan macam ini. So untuk menguatkan balik atau nak hidupkan balik itu, kita gunakan nama-nama Allah yang kesemuanya bermakna kuat, tegas, tegang dan hebat. Apa dia? Ya Qahar, tulis. Ya Qahar. Qahar. Yang tak erti tulis Jawi tu nak draw payahlah. Tak apalah nak tulis Rumi. Q A H H A R. Sudah. Tak ada apa-apa. Ya Qahar, Ya Jabbar. J-A-B-B-A-R Jabbar Jimba Lira Ya Qahar Ya Jabbar Ya Qawi Ya Qawi Q-A W-I-E Ya Qawi Ya Matin Ya Zal Jalal Wal Ikram Ya Dal Jalali Wal Ikram. Tengok nama itu ada lima. Lain dah, tapi nak pendekkan. Ya Jabbar, Jabbar yang perkasa, yang maha perkasa. Ya Qahar yang boleh memaksa kenapa sahaja. Ya Qawi yang maha kuat. Ya Matin yang maha keras. Matin. Keras. Kuat juga lah. Ya Dal Jalal, Allah yang memiliki segala kebesaran. So, lima nama Allah Ta'ala itu kita sebut untuk mengurut benda itu. Minta dia kuat balik. Boleh urut. Bagi dia sendiri, sebut lima perkara itu, dia gunakan sebagai rawatan. Kalau anda nak gunakan itu, anda gunakan dengan pakai tangan, lepas sebut, lepas baca ayat sampai kepada awalam yaralladzina kafaru sampai habis, ada tutup dengan lima huruf tadi tu, lima saja. Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qawi, Ya Matin, Zul Ikram. Ada tiup di tangan, ada tepuk di pinggang. Baca tangan tadi, tepuk. Amalan yang cukup baik untuk menjaga kesihatan dan kekuatan. InsyaAllah. Okey. Jangan banyak sangat kan, lupa semua ni. Okey, sudah dua. Satu tadi yang lumpuh, yang keduanya untuk lumpuh juga yang nama dia mati pucuk. Ya. Okey. Orang lain petua itu lain cerita dia lah. Sebab ada cerita ni, kata orang nak buat ubat tidak boleh pakai air paip. Dulu kalau pak mentua saya, Allah rahmat pak mentua saya, dia berubat, dia kena ambil air telaga. Tapi kita, saya tak pakai yang itu, kita pakai kepada nas-nas syarak. Nas syarak mengatakan bahawa air yang terbaik atas muka bumi ini air zam-zam.